Semua, kali ini saya mau berbagi pengalaman sewaktu saya dan keluarga menonton atraksi Barongsai bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2571 yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2020. Sejumlah tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan di Kota Bandung menggelar pertunjukan atraksi Barongsai. Kali ini saya dan keluarga menonton atraksi Barongsai di mall yang terdekat dari rumah saja, yaitu di Miko Mall Kopo. Oh ya, tahukah teman-teman mengapa selalu ada Barongsai saat Imlek? Nah, di sini saya mau sedikit sharing tentang Barongsai dan Imlek, tentang sejarah singkat Barongsai dan legenda Barongsai menurut legenda Tiongkok. Tidak lupa juga di sini saya sertakan video saat pertunjukan Barongsai di Miko Mall. Kebetulan yang dipertunjukkan di sana adalah Barongsai Dinding. Yuk, lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Lion Dance atau tarian singa adalah tarian tradisional Tiongkok yang dipertunjukkan pada acara-acara besar seperti festival musim semi. Di Indonesia, tarian singa lebih populer dengan sebutan Barongsai. Sedangkan festival musim semi disebut dengan perayaan Imlek untuk menyambut Tahun Baru Cina atau Lunar New Year atau Chinese New Year. Mengapa selalu ada Barongsai saat Imlek? Nah, dilansir dari China Highlight, menurut kepercayaan tradisional Tiongkok, singa menandakan keberanian, kekuatan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Barongsai dilakukan di festival-festival atau acara-acara besar dalam kebudayaan Cina untuk membawa keberuntungan dan mengusir roh-roh jahat. Tarian Barongsai dilakukan untuk mengusir hantu dan roh jahat, karena orang Tiongkok meyakini monster, hantu, roh jahat, dan raksasa seperti Nian takut akan suara keras. Barongsai adalah salah satu tradisi terpenting saat Tahun Baru Cina untuk membawa kemakmuran dan keberuntungan pada tahun yang akan datang, sekaligus sebagai cara untuk menciptakan suasana meriah dan membawa kebahagiaan. Dalam budaya Cina tradisional, singa seperti naga Cina hanyalah binatang yang ada dalam mitos. Tidak ada singa yang sebenarnya di Cina, melainkan datang melalui para pedagang jalur sutra atau Silk Road. Penguasa di tempat yang sekarang disebut Iran dan Afghanistan mengirim singa ke Kaisar Tiongkok sebagai hadiah untuk mendapatkan hak berdagang dengan pedagang jalur sutra. Sebelum dinasti Han, tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, hanya beberapa singa yang mencapai dataran tengah dari wilayah barat Tiongkok kuno. Sekarang Xinjiang. Tarian singa berasal dari dinasti Han tersebut. Saat itu, orang-orang menirukan penampilan dan tindakan singa yang baru tiba dalam sebuah pertunjukan yang berkembang menjadi tarian singa di periode tiga kerajaan, yaitu tahun 220 sampai 280 Masehi. Menurut legenda Tiongkok, suatu hari makhluk aneh muncul dan memangsa manusia dan binatang buas.
Nama makhluk buas itu adalah Nian atau Nian, yang terdengar seperti kata Cina yang berarti tahun. Makhluk itu sangat cepat dan ganas, sehingga harimau pun tidak bisa membunuhnya. Dalam keputusasaan, orang-orang menuju singa untuk meminta bantuan. Singa bergegas menemukan musuh yang mengerikan dan berhasil melukainya. Namun, Nian yang terluka berhasil melarikan diri. Saat Nian melarikan diri, ia berteriak, "Awas, saya akan kembali dan membalas dendam." Setahun kemudian, Nian kembali. Pada saat itu, singa begitu sibuk dengan pekerjaan barunya menjaga gerbang kaisar sehingga tidak bisa membantu. Penduduk desa buru-buru mengambil beberapa bambu dan kain dan membuat gambar singa. Dua pria merangkak masuk ke dalam replika singa, berlari dan berjingkrak-jingkrak. Menghadapi makhluk yang luar biasa ini, Nian lari lagi. Maka, pada tahun baru Cina, tarian singa atau barongsai dilakukan untuk mengirim ancaman untuk mengusir kejahatan selama setahun lagi. Tarian singa tidak hanya dipandang sebagai pertunjukan kekuatan dan seni yang terampil, tetapi juga sebagai disiplin pikiran dan tubuh. Secara eksternal, tarian singa adalah latihan tubuh penuh untuk meningkatkan kesehatan dan membutuhkan keterampilan dan ketangkasan. Gerakan dalam tarian ini juga merupakan pengembangan kekuatan batin dan disiplin diri untuk menerima tantangan hidup dengan keanggunan. Transmisi tarian singa adalah penyampaian tradisi, garis keturunan, keterampilan, dan hubungan. Dibutuhkan rasa hormat, kesetiaan, dan rasa hormat kepada sifu, pemimpin kelompok, sesama siswa, dan bahkan pada kepala singa. Barongsai dilakukan oleh dua penari yang memerankan singa, di mana satu orang memainkan kepala singa dan yang lain menjadi bagian tubuh dan ekor di bawah kain yang melekat pada kepala singa. Seseorang berperan menjadi Buddha yang menggoda dan memimpin singa dengan kipas. Sosok Buddha ini penting karena melambangkan seorang biku di kuil yang mengawasi dan memimpin singa. Singa juga diiringi oleh musisi, memainkan drum besar, simbal, dan gong. Musik mengikuti gerakan singa dan melambangkan deru singa. Drum mengikuti singa, simbal, dan gong mengikuti pemain drum. Nah teman-teman, demikianlah sharing dari kita tentang atraksi barongsai dan legenda singkat barongsai menurut legenda Tiongkok. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Tristan and Prudence ya, biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.